Oke, ini adalah Grand Cherokee. Habis beli bensin, dia mogok ya. Jalannya. Starter kencang tapi nggak mau hidup. Kita cek masalahnya. Ini seperti bensin yang nggak naik ya. Tadi sudah di scan, nggak ada error. Ini ada tambahan relay untuk full pump ya. Kita cek untuk minimal plusnya. Oke, ini kita cek untuk inputan fuse aman ya. Fuse masuk aman. Terus ini yang 30 udah ada. Terus saya cek 85. 85. 86. Di on dulu ya. Kita on dulu kontaknya. Kontak kita on. 86 ada. 86 ada. Terus kita cek yang 87 ya. 87 yang ini ya. Kita pasang dulu. Relay aktif ya. 87 ini ya, outputnya keluar. Terus dia bawa ke sini 87, dia masuk di sini 30 lagi. Ini yang rangkai aneh ya. Saya nggak tahu ini siapa yang rangkai. 30 ini. 30 sama 85 jadi 1. Terus ini masanya. Pindah dulu, cari plus. Nah ini yang jadi 30 sama 85 sudah ada plus, 86 sudah ada plus, berarti ke 87 nya sekarang. Oh, ini udah aktif nih, relay aktif. Nah, ini output ke 87 benar ya. 87 ini. Sorry. Pindah ke masa dulu. Ini 87. Nah, 87 nya udah keluar.
udah keluar berarti dia udah ke pompa. Kita coba start lagi. Masih sama ya, aneh ya. Coba. Ini aneh nih. Kita coba. Ini saya ragu sama relaynya ya. Ini kan relay biasa nih. Saya ragu sama relaynya. Kita coba jumper langsung aja ya. Oke, kita coba jumper langsung ya. Ini relaynya saya ragu sama relaynya ini. Soalnya ini relay biasa model gini sering acau. Jadi kita coba langsungin 30 sama 87. 30 sama 87 ini dia. Bentar. Ini dia ya. Oke, relay sudah saya cabut. Ini 30 sama 87 saya jumper. Ini sama 30 sama 87 saya cabut ya. Saya jumper ya. Kita coba. Tuh kan? Perkiraan saya benar kan? Jadi relay ini mengacaukan. Oke. Jadi relay ini mengacaukan. Dia sudah keluar output. Sudah bikin lampu dashpan-nya menyala ya. Tapi ampere yang keluar itu tidak sesuai kebutuhannya si full pump. Oke, ini kita ganti aja relaynya ya, biar lebih bagus. Kita beliin relay yang lebih bagus ya. Ini relaynya dia 30 ampere. Saya cariin yang lebih besar ampernya ya. Ini biar nggak ngaco kayak gini lagi. Oke, ini kita matiin dulu. Kita matiin dulu. Ini kita ganti relaynya ya. Ini saya udah cariin relaynya. Ini mereknya Promata. Ini dia, kelihatan nggak ya? 100 ampere ya. Ini sama 100 ampere juga. Kita cocokin untuk kakinya. Ini kakinya 87 sama loh. Ini posisi 30 sama 86 berbeda ya. Jadi kita mesti tukar posisi sekun yang di sini antara 86 dengan 30. Oke. Ini sekunnya kita buka dulu ya. Ini kabel kita cabut.
Oke, untuk membuka sekunya ini kita pakai obeng min yang kecil bisa. Ini saya pakai jeruji yang di gerinda ya. Ini biar gampang masuk ke sini. Ini 86, ini 30-nya. Oke, ini yang 86 sama 30 udah tak buka ya. Ini kita tinggal tukar posisi. Tinggal kita masukin. Ya, ini udah tak tukar. Tinggal ini juga kita tukar aja ya. Setelah dibuka, ingat nih kancingannya ingat dibalikin ya. Biar dia mengunci. Ini keduanya udah ada tukar. Tinggal kita pasang relaynya ya. Relaynya udah yang kayak dari balu ya. Oke, ini udah tak pasang lagi satu. Ini hati-hati mundur ya. Ini masukin lagi. Oke. Kita coba ya.